Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengeklik video ini ya. Semoga teman-teman semua sukses selalu. Amin. Nah, di sini saya rencananya mau bikin video tentang cleaning motivation lagi ya, Mam. Jadi saya tuh hari ini lagi semangat beberes. Ikutin saya terus ya, Mam. Temenin saya sampai selesai beres-beres. Terima kasih. Saya mulai dari cuci piring dulu ya, Mam ya, di sini. Gimana nih paginya? Ngapain aja? Semoga jangan males-malesan ya. Saya sih kadang kalau hari libur ya kadang males, kadang enggak kayak gitu. Tapi sih banyakan malesnya ya kan karena hari libur, pengen santai juga gitu ya. Saya juga nggak lupa ngelapin kompornya ya. Nah, habis itu saya mau ganti spray ya. Ini udah nggak enak banget dipakai, udah kayak gatel kayak gitulah. Jadinya saya mau ganti spray. Saya di sini ganti spraynya sekitar 1 minggu atau 2 minggu ya, Mam. Kalau lagi males ya 2 minggu sekali. Kalau lagi semangat nyuci kayak gitu ya 1 minggu sekali ya, Mam, saya ganti. Oke, disapuin dulu ya. Jadi biar debu-debunya tuh hilang. Di sini saya pakai spraynya itu Bonita ya, Mam, karena kalau menurut saya Bonita tuh enak banget kalau dipakai buat tidur, adem kayak gitu ya, Mam ya. Harganya pun terjangkau, bukannya promosi ya. Hehe. Oke. Ini kamar saya warnanya kuning ya, Mam. Blaster temboknya, ini juga spraynya blaster. Jadi lagi pengen yang cerah-cerah kamarnya kayak gitu biar ya biar seneng aja kayak gitu ngelihatnya. Oke, udah rapi, kamar udah mau selesai. Ikutin terus ya, Mam. Jadi di sini tuh masih banyak banget kerjaan saya. Satu selesai, lanjut ke cuci pakaian. Nah, di sini saya pakainya mesin cuci masih pakai yang tabung 2 ya, Mam, karena dulu saya waktu beli tuh saya nggak tahu bagusan yang tabung 1 apa tabung 2 kayak gitu ya. Jadi pikir saya tuh kalau tabung 2 bagus kayak gitu, ya udah saya belinya yang tabung 2. Hehe. Padahal ternyata yang bagus mah tabung 1 ya, Mam. Nggak perlu bilas-bilas kayak gitu ya. Bukan bilas sih, iya bilas-bilas kayak ngeringin kayak gitu, nggak perlu ya, langsung udah otomatis kayak gitu. Nah, di sini saya lanjut nyiramin tanaman sama nyiramin lantainya ya, Mam. Jadi ini saya selalu kalau pagi sama sore tuh nyiramin lantainya ya, Mam. Kan kadang kotor kayak gitu ya, Mam. Lanjut juga sapuin depan rumah. Jadi walaupun depan rumahnya berantakan kayak gitu ya, Mam, tapi tetap harus disapuin biar bersih. Lanjut tatain mainan anak. Ini malah anaknya minta mainan. Nah, ini di sini saya lap-lap. Biasa bufetnya dilap-lap ya, Mam. Jadi saya kalau lap-lap tuh kalau lagi nggak males ya tiap hari saya lap-lap. Karena kan rumah saya depan jalan ya, Mam. Jadinya tuh debunya banyak banget kayak gitu tiap harinya tuh. Tapi kalau lagi males ya 2 hari sekali atau enggak 3 hari sekali ya, Mam. Ya, tapi sih kadang kalau habis ngeliat video YouTube cleaning motivation sih ya semangat terus sih, Mam, tiap harinya tuh. Hehe. Lanjut ngelapin akuarium juga. Jangan lupa tembok sama pintunya. Saya juga emang biasa ngelapin tembok sama pintu ya, Mam. Jadi biar pintunya tuh nggak kelihatan berdebu kayak gitu kan ya. Kan kadang kalau berdebu tuh kelihatannya gimana gitu kalau dilihat tuh. Jadi berhubung ini catnya masih baru kan masih enak dilapin ya, debunya tuh bisa hilang cepet gitu. Nah, ini juga saya lapin tempat duduk di teras ya, Mam. Ini saya emang belum punya kursi ya, Mam. Gak apa-apa ya, Mam, bertahap. Semuanya kan butuh proses. Jalanin aja.
lanjut lap-lap meja makan juga. Saya meja makannya juga masih yang biasa aja. Ya karena kan saya juga baru nikah belum lama kayak gitu ya, Mam. Saya juga dari orang-orang biasa aja kayak gitu, bukan orang yang terlahir udah kaya, ya. Kalau orang yang terlahir udah kaya mah semuanya udah punya ya, Mam. Kalau saya kan harus nabung dulu baru bisa beli kayak gitu ya, Mam. Jadi nabung bareng-bareng sama suami kayak gitu. Lanjut sapu. Nah, ini saya sapunya juga sukanya yang apa sih ini ya? Sapu apa sih? Pokoknya saya paling suka tuh pakai sapu ini karena sapu ini tuh cepet terus bersih kayak gitu loh, Mam, jadinya. Dibandingin sama sapu yang apa sih itu pakainya kayak sikat kayak gitu, saya kurang suka karena itu kurang bersih kayak gitu. Pelannya juga masih manual biasa ya, Mam, masih yang peres-peres, nggak apa-apa, semuanya bertahap. Oke, lanjut bersihin WC ya, Mam. Ya kayak gini ya, Mam, bu ibu mah, mak-mak mah harus serba bisa semuanya ya. Dari yang masak, nyuci, ngepel, bersih-bersih WC, pokoknya semuanya mah. Ya kalau menurut saya wanita tuh hebat sih. Ibu kita juga dulu hebat banget ya. Jadi kangen mama di kampung, udah lama gak ketemu. Udah 6 bulan, ya curhat jadinya. Apaan sih, udah lanjutin aja. Ini saya ngeringin, jadi saya ngeringin, apa, jemurin baju kayak gitu ya. Tadi nyucinya tuh di sambil saya nyapu ngepel kayak gitu ya. Nah pas nyapu ngepelnya udah selesai, jadi saya tinggal jemurin doang deh. Ini saya taruh di belakang dulu ya, Mam. Jadi sebelum dijemurin di depan tuh, saya emang taruhnya di belakang dulu kayak gitu. Saya jemurin di belakang, habis itu kalau udah selesai saya jemurin semua, baru saya, nah ini, angkat ke depan, pindah ke depan. Saya ini kan emang jemurannya multifungsi ya, Mam. Jadi kalau pas lagi jemurin ya, potnya ditaruh di bawah dulu kayak gitu. Karena kan belakang udah full renov ya, Mam. Dan saya nggak punya jemuran di belakang. Adanya tadi kayak tadi. Jadi kan kadang bau kalau nggak ditaruh depan tuh, kalau nggak kena sinar matahari. Jadi ya udah, suami saya ini bikin kayak gini. Oke, selesai sudah semuanya. Ini penampakan rumah saya ya, Mam. Kalau udah rapi tuh kayak gini. Nah, berhubung anak saya belum pulang sama suami, jadi masih rapi, belum berantakan. Paling ntar lagi kalau udah pulang juga berantakan lagi. Nggak apa-apa ya, Mam. Mak-mak kan emang gitu ya kerjaannya. Rapi, diberantakin lagi, ya dirapiin lagi. Setinggi apapun derajat kita, sekolah kita, ya kita jangan melupakan kodrat kita ya, Mam, bahwa kita itu ya harus ini menjadi ibu rumah tangga juga yang baik kayak gitu ya, Mam. Nah, itu ada benang suami saya main layangan. Jadi suami saya tuh sekarang lagi seneng banget main layangan. Hampir tiap sore main layangan kayak anak kecil aja, aduh. Ini kalau udah rapi gini ya, Mam. Senang ya, Mam, kalau ngelihat rumah rapi tuh, walaupun rumahnya sederhana, kalau rapi tuh ya seneng aja kayak gitu. Oke, kamar mandi udah rapi semua, kamar juga udah rapi. Bisa tidur nyenyak deh. Terima kasih ya, Mam, dan semuanya yang sudah mengeklik video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.